Datang juga motor kita. Sekali bener, Lek. Benang kong. Pundak aja. Alright. Nice. Oke. Berat deh. Lumayan. Oke, nyampe juga. Oke lah. Kita kedatangan satu mesin. Wow. Untuk bubut ayam. Itu apa namanya? Untuk berkendara. Bukan. Untuk ngukur jalan. Transportasi. Nah, itu dia. Satu buah motor. Kurang lebih satu bulan aku customnya, nunggu customnya coy selesai. Akhirnya sampai juga. Kurang lebih satu minggu perjalanan lah dari ini. Kita pesannya itu di Tangerang. Nah, ini kan baru nyampe. Sekarang mau kita unboxing coy. Masih ada itu segel-segel lakban-lakban JNT kargonya. Kita bukain. Seperti apa bentuknya? Terus keren apa enggak? Nanti kita coba test drive juga ya. Langsung aja. Dia kayak punuk unta deh jadinya. Oh iya iya. Depan dulu. Depan dulu. Kita mulai dari ini hand grip. Hand grip bagian setang. Padi berapa ton nih, Le? Apa? 200 kilo. Nah, ini agak kendor ya. Jadi kita kencangkan. Pisonya pun tumpul, Bah. Sayang-sayang ini ya. Karetnya. Solo Sultan. Ini nih. Ini nih. Ini aja yang agak. Oh, lontong nih. Enggak bertumbuh. Woi, 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 woi. Bas ini udah bisa dibuka nih. Belum. Wah. Wow. Ini satu ya misalnya. Wah. Tengok nih bacaannya. Apa tuh? Beni Asahan. Nama Pak plat B ya. Cing ini. B lah. Iya. Yeah. Platnya dari JKT. Ini ada apanya ini, Ben? Mana? Lu. Yang aku ini kok. Lu. Pegang. Apalagi kita buka ini. So, apa tuh namanya? Sayap. Udah pasti lah ini, Ban. Bang, ini. Kayak apa coba ini, Bang? Peleknya. Pelek angkong. Argo ya. Aduh, lecet ini. Lecet, Bang. Enggak lecet nih, lim. Kita buka mulai ke body. Oke, sebelah sini dulu. Sudah. Ini belum depan. Udah. Coba ulang. Helm. Ada helmnya. Kape racer helmnya, guys. Kita buka dulu helmnya. Wow. Pakai dulu ya. Cocok enggak, Lek? Iya, pakai dulu, Bang. Kayak yang casting gue gini. Iya. Abang casting pakai ini. Agak lain kita kan ya. Mak pakai baju full hitam, Den. Ush. Gokil. Kayak gini Bang casting, Bang. Pengap. Positif boncos. Wes, saatnya kita buka. Cepat lah gendut. Bang, enggak lecet nanti. 1 2 3. Loh, masih ada. Masih ada. Gokil ini packing-nya ya. Biar enggak lecet ya, Bang. Dah. 1 2 3. Baca Ki. Cheers. Harley Davidson X-Band. Oke. Okay. Mantap lah, timbul dia. Timbul ya. Guys, ini ada bling-bling tasnya. Buat naruh soprok. Cheers. Nah, untuk casting nih, Bang. HP bisa. HP. Wow. Kata kamu sapir nih, Lek. Tuh, tangkinya kalau kena sinar matahari dia. Merah-merah deh, metalik. Merah nih dia. Aduh, lecet dikit ini. Lecet. Coba, Lek, tes drive, Lek, tes suara, Lek. Coba lah, kita unboxing dulu ya, Bang. Review sikit-sikit dulu. Enggak sabar pengen dengar suaranya.
Run. Ini lampu sein belakang. Yang sebelah sini agak kendor nih ya. Mau diketatkan nanti. Ini lampu rem. Kemudian sebetulnya bisa dibuat untuk single single seater, satu penumpang aja, satu pengemudi, nggak ada penumpangnya. Cuman ini kan kemarin aku minta yang ada penumpangnya. Cuman lupa aku bilang yang bisa dibuat single. Jadi dia bisa dimasukkan ke bawah sini. Jadi dia ini cuman sayap belakangnya aja sama jok depannya. Tapi enggak apa-apa lah buat gonceng bini, gonceng anak jalan-jalan. Kemudian, oh ya ini mesinnya basicnya dari Scorpio 2011 Yamaha 225cc. 225cc. Biasanya kan kalau yang custom-custom model Bobber apa namanya? Bobber Sportster. Nah, Sportster. Biasanya itu dia basicnya dari mesin Bison 150cc. Ini ada goni buat manen padi ya. Panas. Anti panas ya. Panas. Dom panas. Perdam panasnya ini. Yes. Ban, kita ke ban ya. Ini bannya ada dari Street Enduro yang 130/17 gambut. Tapi dia merek Swallow, mana tadi ya ini? Iya, Swallow. Swallow. Merek Swap ya. Punya produksi. Slop Swallow. Ini footstepnya apa tadi, Joy? Udah pakai sistem apa? Underbone ya? Ya, custom. Pokoknya custom lah dia. Ini juga. Ini ada buat penahan batu kerikil. Ya, betul. Iya. Biar enggak mental-mental ke kaki-kaki. Kalau ditembak pun aman ini ya. Iya, ini buat perang ya. Speedometer, Ge. Speedometer. Masih baru. Masih baru. Pakai punya apa ini? Wih, digital ya. Tangan. Digital dong. Digital, udah digital. Wih, kita coba buka tangan. Kontaknya, kontak mesinnya. Nampak, Ge? Nampak banget. Terang guys. Kilometernya masih 3,8 ya. Iya. 0000038. Ini lampunya, lampu utama, headlampnya. Daymaker dia atau apalah, enggak tahu aku. Motif apa, otomotif aku kurang tahu nama-namanya. LED. Bisa merek helm. Ini tangki mesinnya. Keren nih, kita kalau habis minyak langsung tahu ya kan ada ini ya kan. Iya, dia ada kayak indikator atau takarannya tuh sini. Penuh lah. EF-nya. Bukan di speedometer lagi dia tempatnya. Langsung di tangkinya, putaran tangkinya. Keren. Tadi baru puisi 1 liter ini, belum ku tambah lagi. Yuk, Bang. Wow. Lepas aja nih ini. Iya, agak lucu sih. Ganti sini aja karena pendek dia, jadi pas tadi nekung patah dia nyangkut di dengkul. Terus aku lebih keren nggak pakai ini sih. Nanti coba kita buka aja ini. Iya, nama knalpotnya tahu nggak? Knalpotnya ini dia bambu racing custom. Custom ya, bambu racing. Ada dua dia lubang knalpotnya. Jadinya nampung custom. Kita baca aja spesifikasinya ya, karena aku bukan anak otomotif jadi kurang tahu. Spesifikasi dia ini pakai Yamaha Scorpio 225cc. Ini dia kita dapat yang surat-suratnya itu lengkap ya, pajaknya hidup dia. Kalau custom-custom gini sekarang kalau di razia udah aman ya kan? Udah. Karena udah ada undang-undangnya dia. Mesin itu lah yang kita takutkan. Apa tuh? Knalpot. Iya, knalpot aja sih. Razia-razia knalpot. Karena bising kali memang knalpotnya. Brong ini orang. Pajaknya hidup. Pajak hidup, surat-surat lengkap, kemudian kelistrikan semuanya aman, fungsi semua, body ada beberapa sih yang lecet-lecet karena lecet-lecet pengiriman gitu ya kan, tapi bagus sih, bagian ini aku suka nih, dia ada metalik ya, warna-warna ini nih, merah-merah, menyala-menyala gitu kalau kena ini matahari dia. Headlamp Daymaker, speedo digital babon, hand grip baru, nih hand gripnya baru, kemudian spion bar end. Nih, cuman ya itu karena motornya pendek jadi dia kalau nikung patah agak nyangkut di dengkul. Tinggiku 180 aja nyangkut, apalagi bagus yang 180. 180 ah. Terkejut awak. Jadi di atas kursi tapi. Ukurannya atas kursi. Kemudian saklar baru, sen grill, kemudian stop lamp grill, jok custom, boncengan ya ini joknya. Motifnya juga aku lumayan suka nih, kayak MB Tech.
di mobil Brioku yang lama dulu motifnya. Ini kita datangkan satu lagi unit kapal selam. Iya, kapal selam. Cafe Racer Vario kapal selam. Nah, tapi di sini dia spesifikasinya bisa lepas pasang jok ini. Oh, coba kita tes, Bang. Kita tarik, Bang. Tarik copot. Oh, di sini bersih, tapi kayak enggak bisa gitu. Dia enggak ada tempat lagi. Mana iya, tempat ya. Naruhnya. Naruh ke dalamnya ya. Paling ya taruh di rumah lah, Bang. Ban Street Enduro 130 17 gambut. Velg lebas plus Angkong. Well dop custom. Tas samping baru ya ini. Sampingnya baru, kemudian ada engine guard custom. Mana engine guard? Engine guard mana? Engine. Jari? Aku kayak denger engine. Apa? Engine ke mesin. Mana? Tameng itu, tamengnya. Nih, oh, iya, ini. Mana tameng? Oh, ini. Ini. Oh, ini ya. Engine guard. Engine. Ya, pelindung mesin. Kemudian ada skid plate. Apa skid plate? Skid plate mana, Gong? Depan ya, Bang? Depan. Skid plate. Itu yang skid Abang plate. Bilang batu. Oh, ini. Nah, itu ya, skid plate. Lebih. Ini mungkin skid plate. Layak. Footstep custom nih ya. Memang asli jadi warna kayak gitu. Ini catnya agak luntur dia nih. Oke lah. Kemudian shock double. Shock. Pagi gawah. Helmnya biar afdol ya. Kita kasih stiker dulu. Iyalah. Stiker yang mana nih, Ge? Biru apa? Kuning. Kuning apa ungu? Kuning, masuk kuning karena backgroundnya hitam. Iya, Ge. Apa ya? Kan, mantap kan? Dikatanya belum. Mantap kali. Sini ya. Lumayan. Sini aja lah biar enggak terlalu kelihatan kali. Lap. Karena stiker utama kita udah ada di sini ya. Harley Davidson X-Band. Oke, okay, nice. Oke, okay, mantap. Silakan sinematik, Ki. Oke, Bang. Wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Ada satu yang lupa nih, kalau barang baru tuh wajib kita klentek. Oke. Yo, gaskan, Bang. Goncengan kita naik ini. Gas, coba. Enak, cuman pinggang ya kalau jalan jauh agak lumayan. Wih, anak moge kali. Motor gendut ya. Bukan motor gede, motor gendut. Harus beli kayak gini kondisi guys. Kayaknya harus beli ini besok, Mbak. Peluk lah, peluk.
lah macam gak iso. Terangkan dulu baru bisa dia starter. Harus gitu dia. Iya. Mana enak? Enak kali, macam londo. Beli terus lah bang. Hah? Beli terus lah. Nanti kita beli tempat semua. Oke. Okay. Kita ada stabu kan? Ada. Kita duduk bentar, menikmati sawah. Tapi sampai sekarang pun masih ada. Masih ya? Masih banyak yang suka. Oh. Sekarang baru tata tempatnya habis. Ya tak apa. Nah, ini duit saja ini. Iya, uang itu dalamnya. Paten, Pak. Ya paten lah kau. Oke, okay, udah selesai. Coba kita test drive tadi ke proyek. Enak sih. Cuman kalau jalan jauh emang agak pegel pinggangnya. Ini mungkin nanti bakal sering ku pakai buat konten sekitar-sekitar gubuk sini aja lah, sekitar-sekitar Meranti juga mungkin sesekali nanti ke kota kita jalan-jalan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.